تنتظركم، ارجعوا إليها واختموها بدين صحيح وعقيدة نقية. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. يا فتاح يا عليم افتح علي فتحا قريبا، يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علي فتحا قريبا، يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علي فتحا قريبا، يا فتاح يا عليم. وصاينه سوء نكاكي واتلحق الفعل عليه ننتكي اه كي واتلحق الفعل غير الماضي والحالي، نون التأكيد خفيفة ساكنة وثقيلة مفتوحة كده كده واتلحق بوليه مسوء مدى مدى بحسا كي تترجمة بوليه مسوء ataupun diiringi mengiringi boleh masuk ke atas fi'il selain pada fi'an madhi dan juga selain pada fi'an mudhari' yang bawa maksud hal. Hal tu maksud dia fi'an mudhari' yang bawa maksud hal. Jadi boleh masuk ke atas selain pada dua fi'an ni. Maksud dia bukan masuk ke dua fi'an ni, selain pada dua fi'an ni. Ha, dia buat ayat macam tu. Boleh masuk selain pada dua fi'an ni. Apa? Fi'an madhi dan juga fi'an mudhari' bawa maksud hal. Dua ni tak boleh masuk. Ghaira tu maksud dia tak boleh. Jadi lawan dia pun apa yang tinggal baki lagi? Fi'an yang pertama fi'an madhi dia kata kan. Jadi fi'an madhi tak ada masuk. Okey, fi'an amar. Maksud dia fi'an amar. Lepas tu dia kata al-hal ni. Maksud dia fi'an mudhari' bawa maksud hal sekarang. Jadi kita tak mahu tu. Kita nak yang fi'an mudhari' bawa maksud mustaqbal. Jadi yang masuk kat sini yang nak apa dia? Boleh masuk kat atas fi'an mudhari' bawa maksud mustaqbal dan juga fi'an amar. Dua tu. Ayat dia macam tu. Tapi saja dipusing sikit. Okey, boleh masuk ke atas fi'il amar dan juga fi'il mudhari' bawa maksud mustaqbal. Boleh masuk apa? Boleh masuk nun at-ta'kidi. Ha, boleh masuk dua nun ta'kid. Apa dia? Nun ta'kid yang khafifah sakinah. Nun ta'kid yang khafifah. Ha, yang nun mati. Tu boleh masuk dan juga wasaqilatan maftuhatan. Dan juga boleh masuk nun ta'kid yang saqilah, yang berat. Maksud dia ada syaddah dan juga maftuhah. Syaddah dalam keadaan dia difathahkan. Okey, secara umumnya dia kata macam tu. Dia kata boleh masuk ke atas fi'il amar dan juga fi'il mudhari' bawa masuk mustaqbal. Boleh masuk apa? Nun taukid ni ya. Nun taukid khafifah dan juga saqilah. Secara umum macam tu. Lepas tu dia buat mai mustasna' tu. Dia kata kecuali illa, kecuali fima, pada fi'il takhtassu bihi, pada fi'il yang terkhusus baginya. Bagi fi'il tu, kecuali pada fi'il yang terkhusus baginya. Apa fi'an yang terkhusus baginya tu? Wahuwa fi'lul isnain wa jama'ati nisa. Dua fi'an ni terkhusus. Musanna dan juga jama'ati nisa. Dia terkhusus daripada segi mana? Dia terkhusus daripada segi dia tak boleh terima hak yang kita sebut tadi tu. Nun khafifah dan juga nun saqilah maftuhah tu. Tapi terkhusus bagi dia, terima apa? Boleh juga. Tapi nun tawqi' yang maksuratun fihi. Dia boleh terima nun tawqi' yang thaqilah maksurah. Nama dia kat tu. Fahia maksurah tu maksud dia nun thaqilah maksurah. Okey. Jadi kebanyakan semua boleh terima dua nun tu. Tiba-tiba dia kata ada fi'il yang terkhusus tak boleh terima hak dua tadi dan juga dia boleh terima satu je. Apa dia? Nun thaqilah maksurah. Lepas tu bila mana hak banyak dia tak cerita lagi. Dia bagi tahu hak banyak macam tu je. Lepas tu dia aku buat mai hak yang terkecuali. Jadi dia nak cerita yang terkecuali yang sikit ni dulu. Bagi settle dulu hak sikit ni. Dia kata kita dah tahu dah dua fi'il ataupun dua wazan yang terkhusus wa nun taukid maksurah pada depa pada musanna dan juga jama'atun nisa. Okey, kalau kita try buat fataqulu, kamu katalah izhabani lil isnain, izhabani lil isnain. Nampak kat situ wazan fi'il musanna, fi'il musanna masuk kepada dia nun taukid juga belakang tu ni tu, tapi terkhusus bagi dia masuk nun taukid yang saqilah maksurah. Contoh kedua, izhabnani, izhabnani ya niswatu. Ni buat ayat penuh. Izhabnani ya niswatu. Di izhabnani tu situ atas wazan jama'atul mu'annas, jama'atul mu'annas, jama'atul nisa. Okey,
Jadi dua wazan ni terkhusus. Terkhusus daripada segi mana? Dia boleh terima nun taukid yang maksurah sahaja, dan dalam masa yang sama dia tak boleh terima yang dua nun taukid yang awal kita sebut tadi. Khafifah tak boleh, saqilah maftuhah tak boleh dah. Okey, lepas tu dia, kita dah sebut tadi dua wazan tu kan, idhabani dan juga idhabnani. Di wazan pertama, tak apa. Okey, di wazan yang pertama, idhabani, tak ada masalah. Situ musana. Musana kalau atas wazan fi'il amar kan. Idhabani. Idhaba. Okey, musana ketika fi'il amar bentuk macam nilah. Idhaba. Lepas tu kita masuk ah. Nun. Hal yang kita kata hanya boleh masuk ke dia adalah nun saqilah maksurah saja. Ha, masuklah tu yang kita dapat idhabani tu. Tapi wazan yang kedua yang terkhusus tadi, maksudnya tu. Jadi kita akan dapat idhab nani gitu tu kan. Kalau masukkan tu kan. Jadi ni idhabani. Ini idhab nani. Tapi dalam buku tu dia bagi tahu kat situ ada alif kan di antara sini. Patutnya di antara dua ni sebelum nak masuk nani ada alif. Ha, dia nak cerita pasal alif tu lagi. Dia kata idhab nani yani suatu. Dia kata fatu dakhilu alifan. Masuk alif. Masuk alif. Kamu masukkan akan alif. Kamu masukkan akan alif selepas daripada nun jamak muannas. Ha, kamu masukkan alif. Alif masuk kat sini. Sini di antara dua ni. Ni nun taukid. Ni hak wazan asal. Idhabna tu. Dia kata masukkan alif. Alif. Ni alif ni. Sebelum nun taukid. Ha, masuk tengah-tengah ni. Ya. Untuk apa masuk alif tu? Litafsila bainan nunat. Untuk membezakan di antara dua nun ni. Satu nun niswah, satu lagi nun taukid. Ha, jadi alif tu kita panggil alif fariqah. Alif fariqah. Alif yang datang untuk membezakan di antara nun taukid, nun niswah dan juga nun taukid. Dia tak boleh duduk sekali gitu. Boleh? Ha, jadi dua wazan ni hanya masuk pada nun saqilah maksurah tu ialah. Cuma tadi kita persoalkan kenapa dekat wazan asal ni tak ada apa. Tiba-tiba dia kata ada alif tu. Alif tu apa dia function alif tu? Alif tu untuk memfasilkan ataupun untuk memisahkan di antara nun taukid dan juga nun niswah. Lepas tu dia kata wala tadkhuluhuma an-nunu al-khafifatu. Dia kata tak boleh masuk juga kepada depa ni ataupun kepada fi'il mudhari' fi'il mudhari' lah. Tak boleh masuk kepada wazan musanna dan juga jama'atun nisa' ni. Tak boleh masuk apa? Tak boleh masuk nun khafifah. Nun khafifah hak yang ni lah. Ni. Mati. Nun. Hak ni yang panggil apa? Nun taukid khafifah. Kalau nun, nun saqilah. Tak boleh masuk nun khafifah ni dekat dua wazan ni. Musanna dan juga jama'atun nisa'. Sebab apa? Okey, ni dah. Tak boleh masuk. Wala tadkhuluhuma an-nunu al-khafifah. Tak boleh masuk ke atas huma, musanna dan juga jama'atun nisa'. Apa yang tak boleh masuk? An-nunul khafifah. Nun khafifah ni. Sebab apa tak boleh masuk? Li'annahu sebab yalzamul tiqa'us sakinain. Bila masuk nun khafifah ni ke atas musanna dan juga jama'atun nisa', dia akan membawa kepada iltiqa' sakinain. Akan terjadi berlaku itu dua sukun yang mati. Dua sukun yang mati. Ha, bertemu dua sukun. Ha, bertemu dua sukun yang mati tu. Tak apalah bertemu dua sukun tu. Tapi dia kata ala ghairi haddihi. Bila masuk nun khafifah ni ke atas musanna ataupun jama'atun nisa', akan berlaku dua baris yang mati dan juga dua baris yang mati tu tak kenal dengan takrif dia. Maksud dia kita faham mudah-mudah kat sini. Bila mana dia kata iltiqa' sakinan. Bertemu dua sukun. Ada yang boleh, ada yang tak boleh.
Ha, jadi kat sini dia nak kata kalau masuk nun khafifah dekat dua ni, hak ni akan jadi nun bertemu dua sukun yang tak boleh. Ha, jadi ada wajah yang boleh, ha? Okey, dia bagi tahu. Dia kata kalau nun ni masuk pada dua ni akan jadi nun apa bertemu dua sukun yang mati tu atas wazan atas takrif yang kata tak boleh. Jadi kita nak tahu apa macam mana yang boleh dia tu. Fa innal tiqa as-sakinain. Sesungguhnya itiqa sakinain ni bertemu dua sukun ni inna ma yajuzu. Hanya sahaja boleh ya. Boleh, harus. Idza kanal awwalu. Bila mana adalah hak awal yang mati tu. Al-awwalu maksud dia itu kan kita kata iltiqa sakinain bertemu dua sukun. Jadi dia kata idza kanal awwalu. Al-awwalu itu hak mati yang pertama tu. Dia kata bila mana adalah yang mati yang pertama tu min huma. Min huma maksud dia min huma, huma tu dua yang mati tu. Saya tengok. Min huma tu ya, dua yang mati. Nah, apa? Dua yang mati tu. Ni kita buat yang tu sikit. Dia kata boleh kalau yang awal, yang mati awal tu min huma daripada dua yang mati tu adalah harahmat. Harahmat lihuayyan. Ambil itu. Wasani murghoman. Yang huruf yang kedua yang mati tu adalah murghoman. Diidghamkan dia. Dimasukkan dia. Kita. Da. Batun. Da. Da. Batun. Hari ni kita jumpa. Kita akan jumpa macam ni. Da batul. Kita tengok tak ada masalah apa. Pada kat sini berlaku dua yang mati. Kalau kita pecahkan dia berdua, dia akan jadi da ba tul. Yang mati. Ini jadi ni. Da batul. Ni mati. Alif ni mati. Ha, jadi kat sini sepatutnya bertemu dua yang mati ni. Alif tak ada baris mati ya. Ba sukun mati. Jadi berlaku dua sukun ni kenapa boleh? Okey ya benda ni. Ha, jadi maksud kat sini iltiqa' sakinain bertemu dua yang mati. Ada ketika yang boleh, ada ketika tak boleh. Hak mana yang kata kita kata boleh tu? Macam contoh kat sini kan yang boleh. Syarat dia mesti di antara dua yang mati ni, yang pertama ada ni dalam buku bagi tahu. Yang pertama ada al-awwalu min huma, yang pertama daripada dua yang mati ni, yang pertama ni mesti salah satu daripada huruf mat. Ni ada ni. Alif, waw ataupun ya kan. Alif, waw ataupun ya. Syarat yang kedua, huruf ni yang mati yang kedua ni mesti diidghamkan. Seolah maksud dia mesti diidghamkan ni mesti selepas huruf ni mesti huruf yang sama dengan dia. Sebab huruf yang tak sama macam mana kita dia nak idgham kan. Jadi selepas ba ni dia nak ada ba juga. Jadi dia boleh masuk dia boleh masuk kepada ba yang selepas dia tu. Ha, jadi ketika ni boleh. Dia mesti mudghoman. Bila cukup syarat ni, contoh macam kamu jumpa macam dabah ni. Ha, dabah ni. Dabah ni kita tengok. Padahal kalau kita ungkai betul eh, dia ada dua yang mati. Tapi seolah-olah bila mana idgham cukup, seolah-olah tak ada masalah apa. Macam tak ada yang mati pun. Bila mana semuanya je ni eh. Ha, kita tak panggil cakap sakinah sini dah. Tapi asal dia kalau kita lebaikan dia, pak. Eh, bertemu dua sukun. Tapi bila kita kata, tak. Memang sini bertemu dua sukun. Tapi hak sini, hak kena takrif. Maksud dia hak yang bertemu dua sukun yang dibolehkan. Hak yang tak boleh, yang mana menyalahi dua syarat ni. Contoh macam ni kita dah faham syarat dah. Jadi kita balik kepada hak ni. Nun Khafifah dia kata, tak boleh masuk pada dua wazan ni. Akan bertemu dua sukun yang apa ni apa? Yang terlarang, yang tak boleh. Kita try. Izhaba ya. Okey. Ni wazan asal fi amara kita ambil ataupun fi mudhari yang buat ustaz kebat tak apalah, kita ambil fi amara yang nampak mudah. Izhaba ilhabna. Hak ni jangan tanya. Hak ni alif fariqah ni mesti memang dah ada dah.
Sebab dia akan tadi bila nak masuk nun taukid apa apa khafifah ke sakinah, dia mesti ada. Dia untuk memfasihkan di antara nun niswah dan juga nun taukid. Okey. Kita cuba masukkan, dia tak masukkan ni. Ha, ni wazan asal, ni wazan asal. Ni musanna, ni jamak tunisah. Ha, dua wazan yang terkhusus dia. Dia kata dua wazan ni tak boleh masuk nun khafifah. Sebab apa? Akan melazimi nun taukid hak yang nun taukid pula. Akan melazimi iltiqa sakinah, bertemu dua yang mati yang tak kenal dengan takrif dia. Jadi kita dah faham dah tadi. Syarat dia yang pertama mesti hak awal yang mati ni, dua yang mati, awal-awal yang mati ni mesti salah satu pada huruf mat. Yang kedua yang mati ni mesti diidghamkan. Maksud dia ada, dia boleh lari masuk pada huruf yang sama dengan dia selepas tu. Contoh macam dabah ni, okey dah jadi macam ni. Tak ada masalah. Okey sini kita tengok. Idhaban. Okey, ni mati. Alif kan? Ni mati. Sini tak kenal dengan syarat ni. Dia kata huruf pertama ataupun yang mati yang pertama mesti huruf mat. Okey, kita kata dia huruf mat. Kan? Kita ada huruf mat. Tengok syarat kedua pula. Mesti diidghamkan. Mesti ada tempat dia nak sunyi masuk. Sini tak ada. Ha, jadi sini luput syarat yang kedua. Jadi dia dah terkeluar pada takrif yang kata boleh. Jadi dia tak boleh. Sebab tu dia kata dalam buku dia kata bila masuk nun ni kepada musanna akan terjadilah dua mati yang tak boleh. Ataupun tak kena dengan takrif. Kita tengok yang contoh yang kedua pula. Jamak tunisak. Sama juga. Idhaba idhabna. Ni alif ni mati. Dan kedua, mati juga. Ni alif tak apa lah. Huruf mat kan. Yang kedua, hak yang tak cukup syarat dia. Mesti diidghamkan huruf selepas dia. Huruf selepas dia tak ada apa lah. Jadi, sebab tu nun khafifah. Khafifah ni tak boleh masuk pada dua wazan yang khusus ni. Apa dia dua wazan ni? Musanna dan juga jamak atun nisa. Boleh? Bab ni dia rumit sikit. Tapi kalau selesai bab ni, contoh macam kamu dah dengar, selesai faham elok bab ni, ha, tak payah. Bila sebut pasal nun taukid, hak ni sahaja. Cuma kalau dalam kitab Nahu, dia tak cerita pasal ni. Dia cuma beritahu kata nun taukid, mubasyarah. Macam tu lah. Dia tak beritahu apa yang nak kena kalau masuk nun taukid, apa yang hilang, apa yang kena hazah. Tak. Dia tak tahu. Sebab bukan tempat dia. Tempat dia disorok. Selesai. Dia kata kan? Tak boleh masuk nun khafifah sebab akan melazimi dua mati yang tak kena pada takrif. Macam mana yang kena dengan takrif? Kalau hak kena dengan takrif, iza kanal awalu minhuma harful mat. Iaitu kalau hak yang mati pertama tu, salah satu pada huruf mat. Macam dabah tu. Dan huruf yang kedua pula mesti mudghaman. Yang dia diidghamkan. Dia ada tempat nak masuk tu. Contoh dabah. Kita dah beritahu tadi. Selesai. Okey, sampai dekat sini. Selesai hak yang bab dua khusus tadi tu. Musanna dengan jamak tunisak. Dah selesai dah kat situ. Hak ni dia nak masuk balik hak yang awal tadi tu. Hak awal yang dia kata boleh masuk nun taukid khafifah dan juga nun taukid sakilah pada fi'il amar dan juga fi'il mudhari' buat masuk mustaqbal. Kecuali apa dia? Kecuali dua tu lah. Musanna dan juga jamak tunisah kita tak sembang lah. Apa kita tak sembang? Hak baki dia tu. Wazan-wazan lain tu. Contoh macam yaf'aluna. Wah, kita tak sembang kan? Yaf'aluna, yaf'alu besar lah. Taf'alu mahal tu kita tak sembang. Ni nak kita nak sembang. Dia kata wa yuhzafu ma'ahuma an-nunu fil amsilati al-khamsati. Dia kata dihazafkan ma'ahuma huma kat sini maksud dia nun taukid khafifah ataupun nun taukid sakilah. Dia kata dihazaf bersama apa hakiannya tu nun taukid khafifah dan juga nun taukid sakilah tu. Okey, dia hazan. Pelak ni lah. Jadi bila mana nanti kalau kamu jumpa dalam apa wazan musanna dan juga jamak tunisah, kamu tak akan jumpa nun taukid lain. Kecuali nun taukid sakilah hak yang kasrah tu lah. Hak wazan lain kamu akan jumpa banyak. Boleh pilih antara dua. Tapi dua wazan tadi, khafifah tak boleh masuk. Okey, dia kata dia hazaf bersamanya, hal keadaan bersamanya, fi'il mudhari'. Maksud dia fi'il mudhari' yang masuk nun khafifah. Fi'il mudhari' yang ada bersama dia nun taukid. Contoh kita nak kata lima wazan ni.
yaf'alani yaf'aluna taf'alina biar ada lagi ya fa'aluna taf'aluna ada lapan tambah satu yaf'alani tambah satu sini pun tambah satu asal dia ada lima enam kan. Okey, wazan-wazan ni dia kata af'al khamsah ataupun amsilah khamsah. Apa dia? Wahia yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Dia ada lima waktu tu, tapi kita ambil tiga dah wakil. Sebab yaf'aluna sama dengan taf'aluna. Yaf'alani sama dengan taf'alani. Okey, dia kata wazan-wazan ni bila mana nak masuk kat dia, nun taukid. Bila mana nak masuk kat dia, nun taukid. Contoh kita nak masuk kat dia, nun taukid. Dia kata okey. Okey, nak bila mana wazan-wazan ni nak masuk pada dia nun taukid. Ha ni tak sembang ni. Ni tak sembang. Dua ni kita dah serang tadi. Dia tak boleh masuk kat ni. Tak apa kita tengok ni dah. Dia kata wazan ni bila mana nak masuk kat dia nun taukid. Okey, kita ambil khafifah ataupun sakinah. Nak masuk kat dia nun taukid. Nun yang di amsilah khamsah ni. Ni. Nun di amsilah khamsah ni. Nun ni kalau dalam nahu dia jadi apa? Dia alamat i'rab. Alamat i'rab bagi fi'il mudhari'. Ha, kalau ya dan juga waw jadi fa'il. Jadi nun ni sebagai alamat i'rab. Dia kata fi'il mudhari' hak ni amsilah khamsah ni bila mana nak masuk nun taukid, nun hak yang alamat kepada fi'il mudhari' ni kena hazaf. Kena hazaf. Nun ni kena hazaf. Dia nak kena hazaf sama ada dua jalan. Okey, sama ada dua jalan dia kena hazaf. Satu, kalaulah kita kata sebelum ni ada lam. Jawazim lah kita kan, jawazim ataupun lam lam amar ke la tu kan. Ataupun la nahi ke, yang mana hak yang huruf-huruf ni akan menghazafkan kat belakang ni. Tanya kan, masuk lam ke apa, kita akan hazaf huruf hak yang nun ni. Ha, tapi antara dua waktu je. Nun ni akan hilang sama ada disebabkan masuk benda-benda hak yang menjazamkan ni. Ataupun, kalau geng-geng ni tak masuk, kenapa dia kena buang juga? Ha. Sebab yang pertama, kalau nun ni boleh hilang, salah satu dia boleh masuk sebab masuk lam tu. Tapi contoh kita kata, lam tak ada pun kat sini. Kenapa dia kena hilang juga? Okey. Sebab yang kedua, kalau lam tak ada ataupun jenis-jenis jawazim yang menjazamkan dia tu tak ada, dia hilang juga. Sebab apa? Kat sini sebab yang kedua adalah tawalil amsal. Disebabkan Arab dia tak suka bila mana banyak huruf dalam satu perkataan. Salah satu dia tawalil amsal ni agak umum. Tawalil amsal ni benda-benda yang boleh kacau daripada segi makhraj dan juga boleh kacau daripada segi sama huruf. Mumasilah ataupun payah nak sebut. Bila mana ada huruf-huruf dekat-dekat ni, Arab bila mana dia nak payah nak sebut, dia akan buang. Macam sebelum ni kita lalu hak yang apa? Dua hamzah, satu kalimat, tak boleh ada dua hamzah kan? Tu pun salah satu daripada tawalil amsal. Hak yang masuk kepada bab, bila mana Arab payah nak sebut, dia buang. Ha, ni pun sama. Ha, nun ni, bila mana nak masuk nun takit, sudah hari kata, nun ni buang, payah. Ha, ni nun ni pun kita nak sebut, nun ni pun nak ni. Ha, jadi, buang nun ni kat belakang ni. Nun yang belakang ni, hilang dengan sebab kedua tadi, kalau bila mana tak ada lam semua ni. Kalau ada lam, law semua ni, dia hilang disebabkan hak geng-geng hak yang duduk depannya ni. Tapi bila mana geng-geng ni tak ada, dia hilang sebab kedua tadi. Tawalil amsal. Disebabkan Arab buang sebab kacau daripada segi nak sebut. Boleh? Ha, ada dua sebab. Dunia akan hilang. Okey. Jadi dia kata bila mana af'al khamsah nak masuk nun taukid, nun yang belakang tu kena buang. Sama kan? Nun ni pun kena buang kalau nak ikut. Contoh kita kata sini tak boleh masuk khafifah. Tak buah kat dia. Sakilah lah. Ha, gitu. Sama juga. Bila mana nak masuk ni dekat musanna, nun ni kena buang. Dan masuk nun khafifah ataupun sakilah maftuhah dekat wazan ni, nun ni kena buang. Nun ni pun kena buang. Sebab ada dua sebab. Sebab ada dua sebab kan. Sebab pertama saya kata tadi, sama ada masuk yang menjazamkan ataupun kalau hak menjazamkan tu tak ada, kita masuk, dia hilang disebabkan tawalil amsal. Arab payah nak sebut. Okey. Selesai. Okey.
Yang pertama hazaf nun ni lo. Lepas tu dia kata ada lagi. Wa yuhzafu ma'ahuma aidan wawu yaf'aluna wa taf'aluna wa ya'u taf'alina. Ada lagi hazaf. Dia kata selepas hazaf yang nun i'rab ni, dia kata kena hazaf lagi. Apa? Kena hazaf lagi waw dan juga ya hak yang jadi alamat fa'il. Waw dan juga ya yang ada jadi alamat fa'il. Contoh yaf'aluna dan juga taf'alina ni. Kita nak tengok dua wazannya. Waw ni dan juga ya ni kena hazaf juga. Sebab apa? Kita tengok. Kita buang satu. Yaf'aluna. Dah buang lah. Ini dah buang lah. Nun tu tak ada lah. Tambah. Yang tadi. Khafifah je tak kan. Wah. Semoga. Taf'alina. Taf'ali. Taf'ali. Allah. Okey. Dah jadi macam ni. Tadi kita kata satu wajah. Mula-mula kalau hak yang ni af'al khamsah nak masuk nun taukid, kena buang nun hak i'rab belakang ni. Sama ada hilang dua sebab. Masuk jawazim ataupun hilang disebabkan i'rab yang nak sebut tawil amsal. Selesai. Kita buang lah. Dah hilang lah belakang ni. Okey. Dah jadi macam ni. Lepas tu dia kata nak masuk lah nun taukid ni. Dia kata tak lagi. Tak selesai. Dia kata. Bila mana nak masuk ni, kena ada benda yang kena hazaf lagi. Apa kena hazaf? Kena hazaf waw dan juga ya. Waw dan juga ya. Waw dan juga ya ni dalam ayat ni, dia akan jadi fa'il. Kita kata kan, fa'il. Ya ni akan jadi fa'il, waw ni akan jadi fa'il. Dia kalau fa'il, fa'il ni umdah. Fa'il ni umdah. Bila mana fa'il umdah, dia tak boleh buang dengan saja-saja. Kita tak boleh sebab saja-saja. Ni waw ni, buang, tak. Kalau tak ada sebab yang munasabah, dia tak boleh buang. Jadi kat sini kena pastikan kalau dia nak hilang dia kena ada sebab yang munasabah. Itu yang ayat dia panjang sikit. Dia kata waw dan juga ya tu. Waw dan juga ya. Waw dan di yaf'aluna wa taf'aluna tu. Jawazan ni waw tu dan juga ya'u taf'alina. Ya di taf'alina tu. Kena buang. Illa idzan fataha ma qablahuma. Dia kata waw dan juga ya tu kena buang. Kena buang. Kecuali kalau sebelum waw dan juga ya, huma tu, ke sebelum waw dan juga ya ni, baris fathah. Kalau sebelum waw dan juga ya, baris fathah, ketika tu waw dan juga ya tak boleh buang. Tapi contoh macam kat sini boleh ya. Kalau waw, sebelum dia baris doma. Tak ada masalah. Terkeluar dengan syarat kita tadi. Kalau ya, sebelum dia kasrah. Tak ada masalah. Kita boleh buang ya. Tadi dia kata yang tak boleh buang, kalau sebelum dia ni fathah. Waw sebelum dia fathah. Ya sebelum dia fathah. Ini tak ada masalah. Ya dengan kasrah munasabah. Orang mengipa ya dengan kasrah ni satu gu elok ah. Waw dan juga dhammah ni satu gu elok. Bila mana satu gu elok, kita boleh buang waw dan juga ya ni. Sebab apa? Kalau kita buang kita tak tahu. Tak takut kan bila mana buang fa'il ni orang akan keliru, tak nampak fa'il. Saya kata tak buang pun terpaksa. Sebab apa kat sini terpaksa buang? Eh tengok saja kan. Ni mati. Mati pula tak kena dengan syarat kita kata tadi awal kan. Ni mati. Jadi macam mana kan? Kena buang. Bila kena buang, tak bahaya kan? Dah kata dia umdah, tak boleh buang. Ni boleh buang. Kita nak buat macam mana? Dia kata boleh buang. Sebab apa? Sebab bila mana kita buang ya, ada kasrah sebelumnya. Bila mana kita buang waw, ada domah sebelumnya. Jadi bila mana waw dan juga ya ni buang, bila orang akan faham. Bila baca taf'alina, taf'alin contoh kan? Maksud ni taf'alin. Orang akan faham. Kata, oh kasrah ni alamat menunjukkan ataupun dalil, bukti yang menunjukkan fa'il dah hilang kat sini. Ada ya yang hilang kat sini. Sama kat sini. Kita akan baca taf'alun. Ataupun yaf'alun. Yaf'alun. Kat sini orang faham kata, oh kat sini ada domah yang menunjukkan kata, waw dah hilang ni. Fa'il dah hilang ni. Ha, jadi maksud dia, boleh kita buang fa'il kalau ada dalil yang menunjukkan kata dia hilang. Tapi contoh tadi dia kata, waw dan juga ya tak boleh buang kalau sebelum dia fathah. Contoh kalau sebelum dia fathah. Waw dan ya. Fathah tak menunjukkan kata ada waw kena hilang. Fathah tak menunjukkan kata ya hilang. Sebab fathah untuk alif, bukan untuk ya.
Hak ya untuk waw, untuk kasrah. Domah untuk waw. Jadi fathah tak ada kena mengena dengan waw dengan ya. Jadi sebab tu dia pesan. Bila mana sebelum ya ataupun waw ni bagi fathah, buat macam mana pun tak boleh buang waw dengan ya ni. Sebab orang akan keliru. Mana fa'il? Jadi ketika ni boleh buang ya dan juga waw sebab hak waw munasabah dengan domah. Jadi bila buang waw, orang tahu dah. Oh, ada domah. Jadi ada waw yang hilang. Maksud dia ada fa'il yang hilang kat sini sebab darurat sekian-sekian sebab itikad sakinah. Sini pun sama. Maksud dia ada ya. Apa hak yang membuktikan kata ya ni ada tapi hilang? Kasrah. Ha, jadi boleh kita buang. Contoh boleh kita buang ni. Okey. Akan baca yaf'alunan taf'alun. Tak salah dah taf'alin. Tak salah. Boleh kan ni? Sebab tu nanti natijahlah kali kita akan jumpa fi'il bila mana masuk dalam takdir macam ni dah. Yaf'alun, yaf'alunna, taf'alin, taf'alinna. Ha, ya tuan. Jadi ni jalan sebelum dia nak jadi hak yang mana kita duk jumpa. Ha, jadi renyah sikit sebelum nak jadi hak asal kita jumpa. Kenapa? Susah sikit bab ni. Dia susah tapi hak tu saja. Boleh. Dia kata ayat alas sekali tu kan. Ulang balik wayuhzafu tu. Dia kata wayuhzafu ma'ahuma an-nunu fil amsilatil khamsah. Dia kata dihazafkan fi'il mudhari' ataupun fi'il mudhari' yang amsilah khamsah kan. Yang bersama dia kita nak masuk nun taukid ni. Kena hazaf kat dia apa? Kena hazaf nun. Nun maksud dia nun i'rab ni, nun rafa' ni. Kena hazaf kat dia juga. Nun di mana dia tu? Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Na belakang tu ni tu. Lepas tu dia kata tak habis lagi. Sebab jadi macam tu akan itikad sakinah macam kita buat tadi tu. Dia kata kena hazaf lagi. Apa? Hazaf waw dan juga ya hak yang jadi alamat fa'il. Tu pun waw dan juga ya tu boleh hazaf kalau sebelum dia bukan fathah. Dia kata kalau sebelum dia fathah, ha masalah. Sebab tak boleh hazaf juga sebab orang akan keliru tak mana fa'il. Fa'il tak boleh hazaf ketika tu sebab fathah tak menunjukkan kata adanya fa'il yang hilang. Sebab fa'il ketika tu waw. Waw dan juga ya kan. Jadi waw dengan waw dan fathah tak ada munasabah. Ya dengan fathah tak ada munasabah. Jadi kita kata tak boleh. Tu dia kata illa idzan fataha ma qablahuma, kecuali bila mana berbaris fathah apa yang sebelum dia tu. Kita ambil contoh satu. Nahu la takhshawunna. Hak ni contoh bagi yang fa'il tak boleh buang. Di bawah ni. Di mana? Okey, la takhshawunna. Ini renyah sikit. La takhshawunna. Kita jumpa la takhshawunna. La takhshawunna. Ni dah masuk nun taukid. Hak ni yang dah siap dah. Tapi nak buat dia tengok jalan panjang tak panjang ni. Sebelum ni sebelum jadi macam ni kita nak tahu apa hak yang wazan asal dia. Ni atas wazan taf'aluna, taf'aluna. Jadi kita pecah satu tu. Wazan asal dia. Asal dia takhshayuna. Ni wazan asal taf'aluna. Tak masuk lagi nun taukid. Takhshayuna. Ada huruf illah. Bila mana ada huruf illah, huruf mu'tal akan jadi masalah ni. Okey, asal dia taf'aluna, takhshayuna. Lepas tu kita tak sampai dah, tak sampai lagi bab mu'tal, tapi kita nak sebut sikit. Bila mana huruf mu'tal, contoh macam huruf mu'tal ya. Ha, sini huruf mu'tal ya. Dia dalam kaedah bila mana huruf mu'tal berbaris dan juga sebelum dia kan. Bila mana huruf mu'tal berbaris, kita kena ubah dia ikut baris sebelum dia. Apa baris sebelum dia? Fathah. Tu je dia kaedah dia. Sebab huruf mu'tal sini dia tak boleh terima baris atas dia. Melainkan ada yang baris. Contoh macam kat sini. Ya ni boleh kekal macam ni. Kalau ada yang tolong dia. Contoh ya munasabah dengan kasrah. Kalaulah dikatakan sebelum dia ni kasrah. Ya ni boleh kekal. Tak apalah. Siu pun terang-terang.
Tapi kalau macam ni, sebelum dia ni tak munasabah dengan dia. Ya tak munasabah dengan fathah. Hak yang munasabah dengan fathah adalah alif. Jadi ketika ni, ya ni kena ubah ikut munasabah fathah. Apa munasabah fathah? Alif. Banyak sikit. Okey. Takhshawna. Takhshawna. Ni ya tadi. Ha ni mati kan? Oh mati. Ha, jadi kat wazan ni ada dua dah mati. Alif mati, waw mati. Ini masuklah i'tiqad sakinah. Bertemu dua sukun yang tak kena dengan ta'rif dia. Jadi kita kena buang salah satu. Macam saya sebut tadi, bila mana ada dua mati, kena tengok ah fungsi masing-masing. Kat sini alif ni alif huruf kan? Ya ni macam huruf asal khasyiah kan? Huruf asal. Waw ni domain fa'il. Fa'il tak boleh buang tanpa sebab. Jadi ketika ni dua mati ni kita boleh pilih lah. Bukan kita boleh pilih. Sini dua mati ni tertentu dah. Alif ni yang kena buang. Sebab apa? Tak boleh buang waw. Waw fa'il. Waw ni kalau nak buang lalah sangat. Ha, tapi ketika ni kita buang alif. Sebab zikot sakinah lah sini. Kita masuk dalam tawqi' ni. Takhshawna. Takhshawna. Okey, takhshawna. Lepas tu dah takhshawna ni, sini dah jadi wazan asal. Sepatutnya taf'aluna tu. Kita bincang tadi. Jadi ketika ni baru nak boleh sembang bab nak masuk nun takik ni. Kita kata nun ni. Oh, boleh nak sembang masuk. Dah jadi macam ni lah. Tapi sebelum jadi macam ni lah masalah ni. Jadi ni baru kita nak boleh sembang masuk nun khafifah kita kata. Okey, syarat hak yang kita dah lalu tadi. Bila dia kata kalau af'al khamsah, bila mana nak masuk nun taukid, tak kisahlah khafifah ataupun sakinah, mesti apa? Kena buang nun rafa'. Nun rafa' kena buang. Nun rafa' ni akan hilang dua sebab saya kata tadi. Sama ada disebabkan sebab kedua dia tadi, sebab pertama kalau masuk jawazin. Ataupun sebab kedua dia akan hilang disebabkan tawalil amsal. Arab payah nak sebut. Ada nun banyak sini, buang satu. Antara dua sebab tu. Tapi ayat yang asal tadi adalah la takhshawna. Ha ni jawazin. Ha ni dia umat syiah kita. Jadi la ni la jawazin. La nahi la. Ha jadi kat sini seolah-olah kita faham dah. Nun ni hilang disebabkan la ni. Seolah-olah ayat dia. Gitu. La takhshawna. Sini kena buat. Kan kita kata kan, nun ni hilang dua sebab. Kalau tak ada ni, tak apalah kita kata tawalil amsal sebab Arab yang sebut. Tapi telah-telah dah, kita tengah sembang buat contoh ni. Contoh ni dia dah buat main siap-siap dah, lah ni. Jadi kita letak lah, tak tahan ni, nun ni hilang. Okay, nun ni hilang kan. Okay. Apa masalah? Mati ni. Ni mati, kena buang ni. Kan? Sebab tu dia kata, hak yang nombor dua tu dia kata, dah lah kena hazah nun rafa'. Hazah pula dia kata, waw ataupun liya' yang jadi alamat fa'il kat sini. Kat sini taf'aluna. Waw lah fa'il kan? Dia kata kena buang ni lah ni. Tapi ni contoh untuk apa? Dia kata, boleh buang waw ataupun liya'. Tapi syarat dia sebelum dia bukan fathah. Buat sini fathah. Ini tak boleh buang wang ni. Wang ni tak boleh buang. Walaupun dia tinggal sakinah ni. Wang ni tak boleh buang. Ketika ni dia buat macam mana? Ketika ni dia macam seolah-olah blend sikit. Bila mana tak ada jalan untuk kita nak sebut ataupun wang ni tak boleh buang sebab tak orang keliru. Ketika ni mai bantuan. Mai bantuan. Apa dia tu bantuan tu? Barih yang baru mai untuk tolong. Tolong bang. Tolong nak sebut wang ni. Seolah kat sini barih bantuan tu akan mai. Bila mana jadi masalah macam ni, gawat kita tak ada jalan ni. Baris bantuan tu mai. Tapi baris tu amai dua jalan. Sama ada domah ataupun kasrah. Sebab apa domah ataupun kasrah? Sebab kan ada wazan taf'aluna ataupun taf'alina kan. Sama ada wa ataupun ya adifa'an. Ha, kalau macam taf'aluna ni, domah lah bantuan kan. Kalau contoh taf'alina, dia mai kasrah. Jadi baris bantuan ni adalah domah. Jadi ketika tu, boleh sebut. La takhshawun, takhshawun. Ataupun ikut lah kita buat ni ya. Ha, dapat ni.
Sebelum nak dapat ni, nak ni. Ni contoh untuk kita nak kata apa, bila mana hak tak boleh buang belakang ni. Ni contoh kalau sebelum dia fathah. Saya bab satu lah, la takhshauna tu ya. Padahal dia ada lagi contoh la takhshaina. Takhshaina tu atau taf'alina. Itu la tu blauna ada lagi. Kalau kita rangkai, tapi kita ambil satu lah untuk bagi tahu kata hak yang kalau fa'il tak boleh buang. Kalau sebelum waw dan juga ya tu adalah bagi fathah. Hak lain semua sama. Jangan lupa main perkataan-perkataan lain. Selesai. Macam mana? Contoh yang lain, kaedah yang awal sama. Tapi cara dia nak hilang-hilang sebab muktal kat sini semua tak sama. Contoh latu belauna ni kena cari dulu azan dia asal. Lepas tu ilah dia dekat mana, ilah dia gain akis dia. Sebab tu kat sini saya tak mau terang sangat. Sebab dia dalam bab muktal lah ni. Cuma dia buat main contoh, kita kena pelerai lah satu bagi kamu nampak kan. Sebab apa? Kalau hak jenis fi'il sahih, entah amsilah khamsah hak yang sahih biasa, bukan hak sakit-sakit kan. Tak ada masalah. Takkan jumpa sebelum waw ataupun kasrah adalah waw fathah. Kita akan jumpa biasa. Sebelum waw domah kan. Taf'aluna, sebenarnya domah. Taf'alina, sebenarnya kasrah. Tak ada masalah. Ni bila mana muktal, ni kena buang tukar huruf ni, akan ada juga keadaan macam tu. Tak apa, habis sikit lagi. Sekejap lagi kalau nak tanya-tanya apa-apa, sambung. Okey. Okay. La takhshawna wa la takhshayna wa la tublawna wa imma tarawinna. Sama tu. Kita ambil satu wa takhshawna tadi. Lepas tu dia kata wa yuftahu akhirul fi'li. Hak ni barih kita nak bubuh. Ya fa'ala ni Okay. Betul lah, mati semua ni. Ambil air mati. Okey, barih ni. Barih huruf yang sebelum akhir. Sebelum nak masuk dan terkik. Barih ni. Ni tak apa. Ini. Apa kita nak baca? Dia kata, wa yuftahu akhirul fi'li. Dia kata, difatahahkan akhir fi'il. Difatahahkan akhir fi'il. Ni. Akhir fi'il tadi adalah fi'il. Difatahahkan. Bila nak fathahkan tu? Idza kana fi'la al-wahidi wal-wahidati al-ghaibati. Bila mana kalau fi'il tu adalah fi'il yang wahid. Fi'il wahid kat sini boleh berlaku. Orang. Wahid maksudnya kat sini. Fi'il wahid. Boleh untuk huwa, ana, nahnu, anta, wahma, nahnu, anta, ia boleh. Okey. 1, 2, 3, 4, 5 boleh. Jadi, kalau kamu tengok hak wazan je ni, ia boleh. Yaf'alu kan? Taf'alu. Anta, taf'alu. Nahnu, naf'alu. Ana, af'alu. Huwa, yaf'alu. Ha, ketiga tu wazan-wazan ni, contoh nanti kita ambil satu contoh hanya dah. Untuk huwa lah, yaf'alu. Ha, ketiga ni baca, barih, fathah. Semua ni lah, ni contoh untuk salah satu benda ni. Semua ni contoh macam kita kata, yaf'aluna. Yaf'alu, af'alu kan. Kita akan baca kalau masuk, contoh ke, af'alan. Naf'alan. Yaf'alan. Anta, taf'alan. Hiya, taf'alan. Ha, fathah. Iza kana fi'lal wahidi wal wahidati. Kalau fi'il tu fi'il wahid. Wahid maksudnya umum lah. Huwa. Huwa anta
Wa, anta, ana, nahnu. Ha, lepas tu, wal wahidati al ghaibati. Ha, dia tambah satu lagi. Hak seorang yang ghaib, hiya. Di sini ada lima. Tu semua pakai baris fathah. Terus, wa yudammu iza kana fi'la jama'ati dhukur. Ha, dia kata, tadi fathah. Ini kata, dia domahkan bila? Iza kana fi'la jama'ati dhukur. Kalau fi'an tu, fi'an jama'ati dhukur. Atau fi'an jama'ati dhukur, yaf'alun kan? Ha, ni ya. Ha, yaf'alun. Dia kata, baca domah. Awak tinggal minyak ni ya. Mana habis bawah ni? Ha, kita dah buat sebelum ni. Tak boleh jadi wazan ni saja ni. Tak sebelum ni ya. Tak cerita banyak ni. Ha, ni saja. Kita akan jumpa yaf'alun. Ataupun yaf'alun na'an. Jama'ati dhukur. Lepas tu, wa yuksaru. Dikasrahkan bila iza kana fi'lal wahidati al mukhatabati, dikasrahkan bila mana fi'al tu fi'al wahidah mukhatabah. Dah taf'ali dah tak asal. Jadi kat sini kita dah kuat tinggal lah ni saja. Taf'alin dengan taf'alinna selesai. Okey, selesai tiga baris tu lah, fathah, dhammah, kasrah. Jadi tak pening lah bila mana oi wazan ni macam mana kita nak tahu baca fathah ke dhammah ke. Ha, tengok dia dah bagi tahu dah. Dah khusus dah. Hak jenis wahid fathah. Hak jenis jamak zukut dhammah. Hak jenis taf apa? Mukhatabah muannasah mukhatabah tu kasrah taf'alina ni. Tiga baris ni. Selesai. Fataqulu ah ha, bila dia kata fataqul ni maksud dia iza alimta ataupun iza arafta, bila mana kamu dah tahu. Hak kita duk cerita banyak-banyak ni taqulu. Kamu kata, contoh pada wa taqulu fi amril ghaibi. Kamu kata pada contoh fi'il amar yang ghaib. Fi'il amar yang ghaib muakkadan bi nuni tsaqilah. Kita dah bincang sebelum ni, amar yang ghaib maksud dia fi'il mudhari' yang masuk lam amar kan. Okey, maksud dia fi'il amar fi'il mudhari' yang masuk lam amar muakkadan bi nuni tsaqilah dan juga masuk kat dia juga nun tsaqilah. Jadi apa? Liyansuranna. Asal dia liyansur kan. Liyansur maksud nun saqilah yang suranna. Mana fathah tu? Ran tu. Ha, tu dia bagi tahu tadi. Kalau hak seorang yang sur kat ini seorang ah. Wa. Ha, jadi kata ni baca ra. Yang suranna, yang suranni. Ha, ni tak bincang lah. Hak ni memang baca kasrah. Yang suranni, yang surunna. Ni jamak zukur. Mana waw, mana nun hak saya apa hilang? Hak sebelum ni dah cerita. Litan suranna, seorang juga. Litan suranni, liyan surnanni. Sama juga. Tak bincang ni. Ha, tu kalau sakilah. Kalau masuk hak yang khafifah, liyan suran. Liyan surun. Litan suran. Ha, dia bagi sikit lah. Dah faham dah. Dia bagi secara ringkas ni. Wafi amril hadiri mu'akadan bisakilah. Sama juga. Bila kamu dah tahu dah, kita buat pula contoh untuk lain. Tadi dah kata contoh untuk fi'il mudhari' hak yang masuk dalam amar. Hak ni buat pula contoh untuk fi'il amar yang masuk nun sakilah pula. Macam mana? Asal dia unsur kan, unsur nasara yang suruh unsur masuk nun sakilah unsuranna. Mana fathah tu kita dah bagi tahu tadi. Kalau untuk seorang baca fathah, jadi unsuranna. Faham lah, unsuran kat sini tuju untuk seorang. Unsuranni musanna. Sebab apa musanna? Tahu dah baca kasrah tu hanya musanna dan juga jamatun nisah hak yang baca kasrah. Unsuranni, unsurunna. Ha, ni jamak, jamak untuk laki. Unsurinna, tahu dah muannasah mukhatabah. Unsurinna, unsuranni, unsurnanni. Tak ada masalah. Tu sakilah. Kalau khafifah lah. Wabil khafifah. Fi'il amar yang masuk nun khafifah. Unsuran, unsurun, unsurin. Ha, saja sebut tiga tu lah. Waqis ala hadha nazairahu. Lepas tu dia suruh kihkan balik. Wazan nak banyak-banyak kita dah mengaji dah sebelum ni. 23 wazan tu. Buat balik. Buat fi'il amar dia macam mana-mana. Buat balik. Tatbik balik. Ha, tu yang payah. Selesai. Ini bab nun taukid. Ada soalan? Asal macam macam okey je tadi. Asal macam ini sikit kan ni. Dan nak baca benda lain kan. Kita tengok macam berat juga ni. Okey, kita berhenti kat situ dulu. Berhenti dekat bab nun taukid dulu. Ada 10 minit, 9 minit lagi lah. Nak habis pun. Jadi nanti minggu depan kita sambung di isim, macam mana nak buat isim fa'il. Jadi 10 minit ataupun baki ni bolehlah. Siapa nak tanya untuk yang tak faham. Okay.
Okey je lah. Ha, ni baru yang soheh. Kita dah sembang bab soheh. Tak masuk ni muktan. Ha, muktan nanti kena buat benda yang sama. Tapi sebelum buat benda ni, ha, ni hilang. Ha, ni hilang. Ha, ni ha, jam. Tak ada salah. Ya, nanti sini dong. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sebab untuk isim fa'il ni nampak simple. Tapi dia ada kaedah untuk buat isim fa'il. Sebab nak cerita pasal kaedah dia pula, makan masalah pula. Padahal kalau contoh macam simple, kita kata baca lah terus kan. Isim fa'il ni apa? Alah, isim fa'ilun apa? Ambil awazan apa pun. Okey, kita ambil madda. Buatlah madda, buat fa'ilun. Jadi apa? Dah kata mudah, fa'ilun kan. Okey, madda je apa? Madda, radda, apa isim fa'il dah? Radun. Nah. Sebab tu dia nanti masuk bab ni kita akan cerita cara-cara nak buat simpan. Umma 'azima tatawirukum. Irji'u ilayha wa khdimuha bi dinin sahih wa 'aqidatin nabiyyah.